Jurgen Klopp tidak senang Liverpool kalah dari Inter Milan. Manajer Liverpool Jurgen Klopp tidak senang dengan kekalahan slapstick 1-0 dari Inter Milan yang mengakhiri rekor tak terkalahkan selama setahun di kandang. Tetapi menerima bahwa itu adalah satu-satunya pertandingan yang bisa membuat mereka kalah. The Reds membawa keunggulan 2 gol dari San Siro di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Anfield dan akhirnya membutuhkan setelah gol Lautaro Martinez menit ke-61 memberi tim tamu peluang untuk membalikkan defisit. Namun, kartu merah Alexis Sanchez untuk pelanggaran kartu kuning kedua kurang dari 2 menit kemudian menghancurkan harapan Inter. Dan meskipun Liverpool seharusnya memastikan hasil itu tanpa keraguan ketika Mohamed Salah 2 kali membentuk tiang di babak kedua ke perempat final dalam 5 musim. Krawitz selalu mengatakan seni sepak bola adalah kalah dalam pertandingan yang tepat. Saya masih membencinya, tetapi jika ada pertandingan yang bisa membuat kami kalah, itu yang ini. Karena target utama lolos kompetisi ini adalah untuk lolos. Saya sangat senang kami lolos, karena ketika kami melihat hasil undian, itu adalah okay, itu sulit, tetapi kami melewati 2 leg dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Ini adalah jika yang besar, tetapi jika kami menggunakan peluang kami dari bola mati dan situasi lain, itu sedikit slapstick bagaimana kami melewatkan peluang. Pada akhirnya kami masih bisa memenangkan pertandingan, tapi satu-satunya hal yang saya minati adalah kami lolos. April seru, Liverpool berpotensi bentrok lawan Manchester City 4 kali dalam 12 hari. Liverpool sekarang ini selangkah lagi berpotensi berhadapan dengan Manchester City sebanyak 4 kali dalam tempo 12 hari. Liverpool baru saja melakoni laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions lawan Inter Milan. Di laga tersebut mereka kalah 0-1. Akan tetapi Liverpool tetap bisa lolos ke babak perempat final Liga Champions sebab di leg pertama mereka menang 0-2 di Giuseppe Meazza. Sekarang Liverpool tinggal menunggu hasil undian babak perempat final Liga Champions. Undian itu akan digelar 18 Maret 2022 mendatang. Di babak ini undian bersifat terbuka. Jadi tak ada batasan yang menghalangi kedua tim asal satu negara bertemu. Di sini ada kans Liverpool bertemu dengan Manchester City. Memang sekarang ini City belum pernah melangkah ke babak perempat final. Namun satu kaki mereka sudah melangkah ke babak tersebut. Sebab di leg pertama babak 16 besar mereka menang 5-0. Akan butuh keajaiban bagi Lisbon untuk bisa membalikkan skor. Sebab level mereka jauh di bawah Manchester City. Jika benar dipertemukan maka Liverpool dan Manchester City akan saling bentrok pada perempat final Liga Champions pada 5 atau 6 Februari April. Untuk leg pertama dan leg kedua 12 dan 13 April 2022. Liverpool dan Manchester City sekarang bersaing ketat di Premier League. The Citizen ada di peringkat pertama. Menurut jadwal yang dirilis Premier League, City dan Liverpool akan segera berduel secara langsung. Keduanya akan bentrok di Etihad Stadium pada 10 April mendatang. Fabrizio Romano, Jurgen Klopp akan tinggalkan Liverpool dan gabung klub Liga Spanyol. Jurnalis spesialis transfer sepak bola Fabrizio Romano mengatakan bahwa Jurgen Klopp kemungkinan akan meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan klub Liga Spanyol. Berbicara dalam podcast Riverdinan Fev, Fabrizio Romano menyebut Jurgen Klopp tidak akan pindah musim ini, namun setelah kontraknya berakhir. Jurgen Klopp diketahui terkait kontrak dengan Liverpool hingga 2024. Juru taktik asal Jerman itu selaku mengaku senang dengan situasi di Anfield. Meski demikian, Fabrizio Romano mengklaim bahwa setelah 2024 tak ada garansi Liverpool bisa mempertahankan klub agar tetap bertahan. Dia mengatakan kontrak saya sampai 2024 dan saya ingin menghormati kontrak, ungkap Fabrizio Romano yang mengklaim dapat informasi itu dari petinggi Liverpool. Dia senang dengan Liverpool. Luis Diaz bergabung dengan Liverpool karena Jurgen Klopp. Dia ingin pemain itu segera bergabung dan dia tidak bertindak seperti manajer yang ingin pergi.
saat ini dia 100% fokus pada Liverpool. Tapi ya, saya pikir ada peluang baginya untuk mencoba dan pergi pada 2024 untuk mencoba pengalaman baru. Menurut Romano, salah satu keinginan Klopp pasca meninggalkan Liverpool adalah dengan menukangi klub Liga Spanyol, entah Madrid ataukah Barcelona. Dia selalu berdasarkan informasi yang saya dapat tertarik dengan La Liga Spanyol. Jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi dengan Madrid, dengan Barcelona di tahun-tahun mendatang. Brighton and Hove Albion hadapi Liverpool tanpa Adam Webster. Brighton akan berusaha mengiri 4 kekalahan saat mereka menghadapi penantang gelar Premier League Liverpool. Ini merupakan waktu yang membuat frustasi bagi Brighton, yang hanya menderita 4 kekalahan sepanjang musim sebelum laga terakhir mereka. Mereka duduk di urutan ke-13 dalam klasemen dengan 33 poin, di mana Leicester City, Palace, dan Aston Villa juga memiliki jumlah poin yang sama. Mereka telah menunjukkan keberanian mereka melawan tim-tim top Liga Premier musim ini dengan mengambil poin melawan 3 dari 4 tim teratas. Itu termasuk kunjungan Oktober ke Anfield ketika Albion bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mereka meraih 1 poin dalam hasil imbang 2-2. Liverpool menuju ke pertandingan hari Sabtu setelah kekalahan pertama mereka dalam 16 pertandingan pada awal pekan ini, kekalahan di kandang 1-0 dari Inter. Di Liga, mereka telah memenangkan 7 pertandingan terakhir mereka secara beruntun. Dengan kekalahan terakhir mereka di kompetisi apapun terjadi pada akhir Desember, ketika mantan bos Reds Brendan Rodgers mengklaim kemenangan 1-0 atas Liverpool bersama Leicester City. Graham Potter mengatakan dalam konferensi pers pra pertandingan pada hari Kamis, Adam Webster adalah salah satunya atau satu-satunya pemain yang absen untuk pertandingan Sabtu ini. Semua orang tersedia. Enoch Amwempu telah berlatih minggu ini yang benar-benar bagus, tetapi kita perlu mengawasi menit bermainnya dan keterlibatannya. Liverpool sebaiknya istirahatkan dahulu Mohamed Salah. Akibat kalah dari Inter Milan, Liverpool sebaiknya istirahatkan dahulu Mohamed Salah. Liverpool menjamu Inter Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dilansir The Guardian, Liverpool berhasil menguasai jalannya pertandingan dengan 62% penguasaan bola. Adapun Inter hanya mampu menguasai 38% bola. Dari sisi peluang, Liverpool berhasil menciptakan 10 peluang, tetapi hanya 2 yang mengarah ke gawang. Sedangkan Inter Milan berhasil menciptakan 3 peluang dan semuanya mengarah ke gawang. Walaupun tampil dominan di sepanjang laga, Liverpool tidak bisa membobol gawang Inter Milan. Keunggulan 1-0 Inter Milan atas Liverpool bertahan sampai pertandingan usai. Meski menang, Inter tak mampu lolos karena agregat 1-2 dari Liverpool. Walaupun lolos, ada satu hal yang harus dipertimbangkan oleh Liverpool, yakni memberikan waktu istirahat untuk Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu memang mempunyai stamina dan kebugaran yang mumpuni. Tak heran jika Klopp memainkan terus di semua kompetisi musim ini. Meskipun demikian, Salah tidak setidaknya butuh istirahat karena performanya sedikit menurun. Terlihat dari penampilan yang di bawah standar saat melawan Chelsea dan West Ham United. Performa yang sama terjadi ketika melawan Inter Milan. Dilansir Express, pengaruh Salah dalam permainan tim terbatas karena ia dipepet terus oleh Bastoni dan Perisic.